permainan dia, perlu ada pemain ini untuk membantu serangan dan juga pertahanan. Atik, tetapi kedudukan Ifan Dayung telah pun offside. Gerakan pantas bermula di sebelah kanan yang dilakukan oleh Kedah Darul Aman. Kembali kepada peranan Moses Atedi. Beliau dilihat, kita tahu peranan yang diberikan adalah di defensive midfielder untuk beliau mencorakkan setiap serangan untuk pasukan Kedah. Tetapi setakat ini, Nasri Najak kata beliau dapat menyerap segala asakan dari bahagian tengah. Dan bercakap tentang Ifan Dayung, ya, saya cukup kenal pemain ini. Dia harus selalu diberikan teguran. Tuhan daripada Ifan Dayung. Mana Amirul Afiq. Hidalgo, satu sentuhan pertama yang cukup baik mencari Ifan Dayung. Tetapi tak ada di tengah, tak ada rakan di tengah. Sukar sebenarnya pada kedudukan beliau menerima hantaran di sebelah kanan, tetapi agak lewat kehadiran terutamanya Litak dalam kawasan penalti. Ya, memang saya nampak Hidalgo antara pemain yang punya efisien yang baik, yang buka ruang untuk rakan melakukan hantaran. Ini kekurangan memang seperti yang saya kenal Ifan Dayung. Dia bukan antara pemain yang punya speed, lebih banyak menerima bola dan kita harap dia berada di dalam gol untuk menerima hantaran daripada rakan-rakan. RM itu sebenarnya berbahaya untuk pasukan. Fedayo. Cari Fedayo. Dari arah sebelah kanan sekali lagi tak berjaya untuk menghantar kepada rakan-rakan di tengah. Ada kasaran yang dilakukan oleh Fedayo. Oleh sekut setakat ini yang tidak menampakkan lagi apa kelebihan yang beliau ada. Saya kenal pemain ini, dia kenapa dia harus berada di tepi sedangkan itu yang Najak kata dari awal permainan. Dia sepatutnya berada di depan, di depan gol, di dalam deep box untuk menerima hantaran. Final on. Moses juga dikawal di bahagian tengah dengan larian yang cuba dilakukan oleh Ifan Dayung. Ya, inilah sebenarnya yang kita hendakkan daripada Ifan Dayung. Posisi di tengah. Posisi di tengah dan dia memberikan option kepada Manor Out untuk buat hantaran. Itak untuk Kedah Darul Aman dalam masa penalti, hantaran ke tengah. Peluang untuk Kedah tetapi sentuhan terakhir daripada Ifan Dayung. Namun masih lagi dalam permainan kali ini untuk Hidalgo. Cubaan terus ditangkap kemas oleh Akhil Razak. Hantaran yang baik daripada Afiq tadi. Kita lihat bagaimana Litak kawalan yang kemas, dia tidak jatuh daripada gerakan itu. Satu setback ke belakang dan mungkin saya rasa agak lewat Ifan Dayung untuk buat keputusan. Manuel Ott juga sudah datang dan ini hantaran yang saya rasa kedua yang baik. Moses Atedi mencari Ifan Dayung, tak berjaya untuk mendapatkan hantaran daripada Moses Atedi. Hidalgo di sebelah kanan meneruskan larian untuk Hidalgo melakukan hantaran Litak ke tengah. Dalam kawasan penalti berbahaya. Ifan Dayung berikan kawalan oleh Komin U. Abdul Afiq tengah mencari Ifan Dayung. Adi Awad memberikan kanan awal. Hidalgo harapkan ada antara lintang yang baik daripada Hidalgo. Hampir-hampir menuju ke arah Ifan Dayung. Awad memberikan bantuan rendah untuk Ifan Dayung. Terjahan daripada Fadi Awad untuk mendapatkan sempatan percuma kepada Kedah Darul Aman. Penalti cari Ifan Dayung. Kena tangan dan penalti diberikan oleh Tuan Muhammad Yassin. Beliau dapat melihat dengan jelas antara lintang itu singgah di tangan pemain PDRM. Ya, jelas memang Ifan Dayung cuba ke depan, terkena tangan pada James dan tepat keputusan pengadil memberikan sepakan penalti untuk pasukan Kedah FC. Pastinya kecewa James Bosa yang beraksi cemerlang 80 minit tetapi sedikit saja kesilapan yang cuba menghalang tandukan Ifan Dayung. Daripada Ifan Dayung oleh Segun kepada Ifan Dayung untuk jaringan pertama Kedah Darul Aman minit ke-81 mendahului pasukan PDRM di MPPJ. Buka akaun jaringan untuk musim 2023 untuk penyerang yang baru dibawa masuk untuk Kedah Darul Aman. Tak cukup tenang dia melihat kedua
rakan goalkeeper tak tertewas Agi Razak dengan tipu elah beliau. Dan saya rasa ini gol yang saya rasa cukup bermakna untuk Irfan Dayu dalam penampilan pertama untuk pasukan Kedah kali ini. Sama dengan Selangor selama 43 perlawanan, 53 gol, tapi ini adalah jaringan pertama. Tak mencari Irfan Dayu. Bola kemas daripada Jeremy Musa. Foul daripada Jeremy Musa. Tangannya itu menarik bahu Irfan Dayu. Baik, kita dapat lihat bagaimana kekuatan yang ada pada Irfan Dayu. Tangan James tu yang menyebabkan dia dapat foul. Tuan rumah PDRM kosong, Kedah Darul Aman 2. Yang sering kali disebut oleh Nazab sendiri, prestasi beliau pada separuh masa yang pertama, namun debut yang cukup baik juga untuk Irfan Dayu. Ya, kesilapan daripada pemain-pemain tadi yang membuatkan Fayyad merampas bola itu dan seterusnya melakukan kepada Lita. Ya, memang Lita akan mencari Irfan Dayu, tetapi mungkin James, situasi ini saya tidak menyalahkan James. Situasi itu sebabkan bola itu tertampai ke tangan sendiri, dan ini penyudah yang kita tahu Irfan Dayu sebenarnya dia adalah penalti taker yang berjaya. Setakat ini gagal untuk dia tidak menjadikan gol dalam sepakan penalti. Kali ini dia, ini adalah gol yang saya rasa memangkin semangat untuk Irfan Dayu, untuk kelab baru beliau sendiri. Sayang untuk James kerana 81 minit permainan, 80 minit permainan beliau berhasil. Tapi situasi itu jap mungkin tak sengaja kerana beliau bersama-sama bergerak ke hadapan sama dengan Irfan Dayu untuk mendapatkan bola, dan